Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Seperti inilah kondisi ketika ingin menjaring ikan di Danau Singkara. Artinya sampannya harus dibersihkan dulu karena digenangi oleh air. Cuaca pun pada detik ini memang agak sedikit mendung. Namun yang jelas tentu semangat untuk mendapatkan ikan air danau ini, ikan air Danau Singkara ini tentu tidak akan pudar. Semoga pemirsa semuanya berada dalam keadaan sehat. Di sebelah kiri sana ada anak-anak yang sedang bermain, seolah tidak menyisakan persoalan apapun. Begitu cerianya, seakan keasikan mereka tidak boleh diganggu. Semoga kita nanti akan mendapatkan ikan yang siap untuk dimasak. Hati-hati, Pak. Mendungnya cuaca ini, semoga nanti kalaupun hujan turun, hujan yang memberikan keberkahan, hujan yang mendatangkan rahmat. Bapak kita itu sedang menarik jaring yang satu lagi, pemirsa. Kita berdekat ya. Gitu caranya, tarik pelan-pelan, baru dimasukkan ke dalam perahu itu. Mudah-mudahan nanti banyak ikan yang terjebak dalam jaring itu. Mirsa, ini bapak kita tadi ambil satu lagi dari yang sudah dipasang. Ya. Tarik pelan-pelan jaringnya, diangkat ke atas perahu. Oh, didayung bapak itu perahu lagi. Ayung terus, Pak. Semangat. Ayung terus, Pak. Balik ke tepian. Terangnya susah. Sama-sama berlayar itu perahunya. Ini dia yang keren, mantap itu. Sudah datang satu lagi, pemirsa. Ini jaringnya ini khusus nih, Pak. Khusus untuk penjaring ikan bilih. Oh, gitu. Ikutlah kita ngumpulin ikannya, Bu. Ikan bilih kecil tapi mahal. Seru. Seru. Banyak nih, Nak. Mana, Pak? Waduh.
Coba tengok ke sini lupa. Alhamdulillah. Ya Allah. Dia lah tempat lagi. Ayo. Kirim kati. Ya nanti kita kirim, Bu. Alhamdulillah. Memang tidak sia-sia saya memvideokan. Jaringan kan pilih ini. Oke. Oke, kalau itu daun jaringan tak ajak. Coba tengok tuh pemirsa. Itu yang banyak tuh betul. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Telah menyuguhkan kepada manusia yang tinggal di tepi Danau Sengkara ini ikan, salah satunya ikan bili ini. Kuat gelombangnya itu, Pak. Kuat gelombang danau air. Kencang harus kepala, Pak. Harusnya kencang. Walaupun terlihat tenang, tapi kencang. Artinya kita harus memiliki ilmu menari di sela-sela gelombang juga. Mana kita cari ilmu itu ya, menari di sela-sela gelombang. Ya. Oke, sekian dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.